Sebelum perjalanan, saya memeriksa kembali dan memastikan bahwa motor dan mental saya sudah siap. Halo, bro. Halo Mas Bro, apa kabar? Gimana? Wah, lama ini gak ketemu. Iya, jadi aku gimana baru. Motornya? Ini aku mau cek beberapa yang harus dicek nih, soalnya tolong dicek dong. Saya mau ganti oli sama remnya udah nggak enak nih. Oh iya. Remnya ya. Saya melakukan persiapan dengan baik sehingga saya tidak khawatir dengan motor saya. Ini saya cek brake-nya dulu ya. Brake-nya udah aus, terus bracket-nya ini juga udah macet. Oh iya. Mas Bro, ini kalau dari kondisi bannya sendiri gimana nih? Belum ada lubang, belum ada gelembung. Aman ya? Tekanan aman. Angin. Kalau tekanan angin, ban aman. Iya. Okay. Nah ini kayaknya olinya saya kan udah 2000 km nih yang saya tempuh. Mau diganti sekalian olinya? Ganti yang kapasitas 1 liter ya. Oke. Okay. Mau dicek sekalian ini businya ya. Sistem kelistrikan, rem, suspensi, roda, dan pelumas, semuanya harus diperhatikan. Nah, ini saya kan akan pakai sekarang motor ini mau ke Flores nih, selama 2 minggu perjalanan. Jadi butuh untuk mengecekkan elektronik. Oh gitu. Kalau minta tolong ngecek kondisi kelistrikannya. Jadi kalau kabel gas, karena kita sering diputar-putar begini, sering dikasih pelumas aja di sini. Kasih pelumas. Jadi bisa dibuka berarti? Bisa. Kalau mau lihat mengecek kondisi busi gimana, Mas Bro? Kondisi busi ini elektrodanya pembakarannya sempurna. Ini elektrodanya warnanya merah bata, jadi kondisi pembakarannya bagus. Itu sebenarnya kebanyakan bahan bakar, terlalu boros bahan bakar. Wah, mantap masukannya. Warna pembakarannya. Oke sih Bro, makasih ya masukannya, biar berguna untuk saya dan teman-teman. Oke, terima kasih. Setelah semuanya siap, saya semakin percaya diri dan semangat melakukan perjalanan.